Nah, ini oh ya, yang mau nanya-nanya ke Mas Jeffrey bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 77 300 376. Sekali lagi ke nomor akses 0838 77 300 376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek Sike, persembahan dari Optik Seis. Nah, Mas Jeffrey. Ini kalau ngeliat dari CV-nya tadi ya, dari kehutanan IPB, kemudian begitu lulus langsung dapetin ya intinya perusahaan yang di kehutanan juga gitu ya. Dan berarti sesuai dengan jurusan, sesuai dengan tadi tuh ya, masuk kehutanan pengen kaya, pengen tajir melintir. Tadinya berpikir gitu. Pengen tajir melintir gitu ya. Dan posisi terakhir jadi Chief Operations. Nah, ini tapi kalau dilihat dari tahunnya 12 tahun di company pertama ini. Right? Nah, kok bisa gini? Kok betah? Itu dulu deh. Oh iya. Ini bagus nih pertanyaannya. Satu gini, saya orang Jakarta. Ya kan? Lalu waktu itu dimotivate gitu. Kalau orang Jakarta nggak bisa jauh-jauh, maunya gaya hidupnya di Jakarta gitu. Dulu saya agak-agak mikir juga gitu. Ini beneran saya pergi ke dalam hutan nih gitu. Misalnya gini, ke hulunya Kapuas, itu kalau naik pesawat 2 jam. Oke. Waktu di Mahakam nggak naik pesawat itu, nggak ada lapangan airport di sana. Jadi naik speedboat, 2 hari gitu loh. Serius? 2 hari, itu karena 2 kali 40 horsepower waktu itu speedboatnya. Jadi mesti nginep dulu gitu. Terus kita punya mimpi. Oh, kalau gitu kalau saya jadi atas, jadi bos di sini, saya bilang jangan 2 kali 40 nih harusnya, 2 kali 400. Jadi 7 hours sampai. Jadi kita harus bermimpi kalau ke tempat yang dibilang susah gitu, supaya kita bisa cepat gitu. Jadi poinnya gini, itu challenge gitu. Karena saya ngeliatnya gini, saya ngerasa dibangun justru di tempat yang susah. Kata orang susah, tapi ternyata bukan susah. Kita melihat banyak hal yang tidak dirasakan waktu hidup di Jakarta. Justru itu kekayaan gitu loh. Anda nggak pernah ngeliatin pohon yang lebar 120 cm, apa 1,2 meter gitu. Itu kayak misalnya Douglas fir atau oak misalnya di apa British Columbia di mana. Jadi itu kayak monumen. Kalau di Jawa tuh mungkin ada di mana, di Cepu gitu ya. Jadi itu mahal, kita nggak bisa dapet itu gitu. Suasana gitu, ngeliatin waterfall, air jernih, burung. Ternyata saya punya hobi fotografi. Ternyata pas tuh, ya? Orang bilang killing time, ternyata saya dapet so many ini, jadi so many apa namanya image yang bagus gitu. Nah, tapi ada yang menarik dalam hal itu, itu adalah kalau saya bilang sih, from zero to hero. So the first concession itu adalah sudah hampir most 10 years tidak operation. Ini satu yang menarik ya, waktu kita nggak boleh give up gitu. 10 tahun, waktu itu ada ekspor dari Malaysia. Caranya masih, apa kita bilang, jadul gitu. Kenapa? Jadi pakai doser, bakar-bakar tire, ban, supaya batunya pada runtuh katanya. Nggak bisa-bisa gitu. Saya bilang 10 tahun nungguin ini. Terus kita mikir yang rada gila gitu. Survei sana nggak bisa, survei sini nggak bisa, katanya, kata orang-orang Dayak gitu. Jadi kalau yang bisa ngeliatnya gimana? Oh, ngeliatnya dari atas gitu ya. Oh, kalau pakai atas apa? Ya gampang, naik helikopter aja. Waktu itu $1,500 per hour, minimum 2 jam. Nah, Balikpapan ke Longbangun juga 2 jam. Jadi, orang hutan kaget, kok naik helikopter waktu itu? Tapi waktu kita naik helikopter berbeda. Oh iya, kita salah jalannya, harusnya lewat sebelah sana. Lebih kelihatan yang tidak gunung. Jadi, ternyata view itu benar, horizon itu harus kita bikin juga, kita lihat gitu. Nah, itu success story. 10 years without itu, ternyata selesai, kita bagus. Nah, mulai deh ngumpulin rupiah sedikit. Setiap lebang berapa, kita hampir 150 kubik. Saya dibayar 200 rupiah per kubik. Nah, setiap tahun dia beli rumah. Wih, tajir melintir dong. Ternyata benar itu gitu. Jadi, kerja agile, ya, cerdas, ya harus kita lakukan. Orang bilang capek, enggak, lawannya tadi tuh. Waktu kita dapat ternyata pride kita bagus gitu. Happy. Berarti dalam berkarir juga obviously ada give and take-nya gitu ya. Orang-orang yang gue cuman mau santai-santai di Jakarta back then gitu ya. Mungkin pendapatannya juga enggak bisa sebanyak jadi gitu ya. Cukup. Mau itu cukupnya tadi ya. Setiap tahun mau beli rumah bisa kalau gitu. Orang gajian ya cukup. Oh, emang sebel humble bragging abis deh. Waktu itu sempat ngerasain ada di comfort zone enggak, Mas Jeffrey? Nah, saya bagus, saya gini, bukan saya bagus. Saya tipikalnya yang harus kita lihat sendiri itu. Saya tipikalnya tuh bukan di stabilizing, tapi penetrator, artinya sharping gitu. Cocokinlah diri kita dengan apa yang ada di sana gitu, dalam pekerjaan kita.
kalau kita orangnya stabilizing, ya ya maintain, kita cuma sukanya begitu aja, masuk jam 9, pulang jam berapa. Betul. Tapi kalau kita nggak di sana, kita harusnya ciptain suasana baru, ciptain tempat baru. Kalau udah nggak dapet, minta sama atasan, Pak, saya pindahin aja, gitu. Very good. Nah, jadi environment baru itu yang membuat kita menantang. Selalu ingat lah gitu. Kalau kita misalnya dalam pekerjaan sekarang misalnya menjadi orang operation, terus ada orang finance, kalau kerjaan kita udah selesai, kita belajar finance-nya aja, jadi kita lengkap gitu. Nah, jadi teman-teman ya memang harusnya gunakan kesempatan, selesaikan pekerjaan kita, habis itu pikirin kerjaan orang lain. Iya, kalau kita bisa bantuin sembari belajar, why kita not gitu selesaikan. Kan? Tapi banyak yang mikir, yang ngapain job desk gue ini, gue dibayarnya ini, ngapain gue repot-repot bantuin orang lain. Lu gimana tuh pikiran kayak gitu? Tuh? Itu bukan repot ya, jadi males. Itu nggak mau susah. Nggak mau susah. Jadi itu cuma mindset lagi gitu. Biasanya orang gini punya sifat kali ya, tidak tercapai malu. Sebenarnya kalau dirubah mindsetnya apa? Gimana caranya tercapai? Beda lagi ceritanya. Betul. Ya, jadi lawannya itu yang selalu kita menjadi opposite, atau kita bilang kita bisa harus bisa menyelesaikan gitu. Nah, jadi ya kalau kita bilang harus apa ya, harus pintar gitu, harus smart gitu, percayalah kalau kerja itu nggak bisa sendiri. Oke. Yang kita nggak bisa tanya sama orang lain, nah makanya nggak usah malu. Makanya penting network. Oke. Iya, penting berteman. Oke. Itu aja. Nah, Mas Jeffrey tadi pas lagi di antara apa behind the scene. Yeah, between the scene. tadi cepat ngomong bahwa apa rugi kalau nggak pintar zaman sekarang ya. Oh iya, rugi. Oke. Di balik pernyataan itu apa yang ada di benaknya? Saya kita nggak nanya umur lah gitu ya. Tahun 80 something itu 80 berapa? 85. Oh, saya baru lahir. Baru lahir. Saya sedap, so muda. Oke. Kita masih pakai apa? Pakai DOS. Komputer gede, Infocus tuh saya beli dari Texas Instruments, gedenya minta ampun. Iya, yeah, iya, yeah. Hari ini tuh apa coba? Iya, yeah, kecil-kecil. Megabyte jadinya tera gitu. Iya, yeah. Anak-anak sekarang tuh bukan minumnya teh atau kopi gitu ya. Minumnya udah susu gitu, udah cheese gitu. Jadi Tuhan tuh kasih zaman sekarang itu ya memang bucketnya udah besar. Gitu, jadi ya gunakanlah itu gitu. Jadi bedain aja kalau namanya megabyte dengan tera. Nah, jadi teman-teman muda harusnya sebenarnya secara fundamental sudah dikasih atau dianugerahi ya, kapasitas kita yang lebih besar. Lalu lingkungannya juga lebih mudah. Nah, isilah bucket kita itu dengan hal-hal yang mudah. Nah, kenapa saya mau bilang mudah? Apa sih yang nggak bisa dikerjain kalau hanya cerita saja gitu? Ya, you start with the googling something, ya, telepon somebody gitu. Pasti tidak akan dapat ceritanya sebelum kamu memulai suatu communication dengan orang lain. Karena waktu kita berkomunikasi dengan orang lain, disitulah kata kunci kita bisa bisa mendapatlah informasi lebih banyak, mau buat kerjaan, mau buat bisnis, mau buat yang lain-lain. Termasuk dari sosial, even dari sosial media sekalipun kan? Of course, ya, akses itu udah dikasih 300% atau 500% dibandingkan zaman di tahun 80-an gitu ya. Jadi again, waktu itu juga harusnya sebenarnya dipakai juga 26 jam, bukan 24 sebenarnya. Saking excitingnya itu sebenarnya tinggal kita menggunakan waktu kita, ya, dengan feature-feature hal-hal yang bagus. Jadi ya, relax penting lah. Tapi serius juga sangat penting. Oke. Nah, ini kalau balik ke perjalanannya Mas Jeffrey ya. Jadi dari kehutanan terus kemudian sempat bentar lah ke fisheries gitu ya. Terus kemudian ke otomotif. Sampai terakhir akhirnya sekarang ini di financial services. Ini kan industrinya buset dah. Dari utara pindah ke selatan, ke barat, ke tenggara, ke segala macam gitu. Nah itu, gini, kalau biasa orang dalam menentukan karir, Mas Jeffrey, itu kan udah nentuin dulu tuh. Sekalinya dia di hutan terus. Atau gini deh, kita sama-sama punya teman-teman banyak yang di perbankan gitu. Dia dari bank 1 pindah ke bank 2, pindah ke bank 3, pindah ke bank 4, balik lagi ke bank 1, balik lagi. Kayak gitu kan. Teman-teman di perhotelan, sama. Teman-teman di media, banyak juga yang begitu. Gitu. Saya termasuk yang keluar dari industri, gitu ya. Nah, Mas Jeffrey kan juga di sini keluar, gitu. Itu nggak ada perasaan takut untuk nyoba sesuatu yang baru. Kan orang di mana-mana nyari sesuatu yang kita udah ngerti lah, gitu. Masa gue harus pindah ke sebuah industri, mulai dari nol lagi, belajar lagi, misalnya, gitu. Nah, ini kalau Mas Jeffrey gimana waktu itu? Mikir. Sebenarnya tuh pilihan hidup, ya. Belum tentu bahwa saya itu juga benar. Kan orang ada yang sifatnya spesialis, ada yang generalis. Betul. Ya, tapi berarti orang generalis bukan nggak bisa spesialis dalam beberapa hal, ya harus punya. Jadi selalu bisa ngasah lah hidupnya. Nah,
saya mungkin saya tipikal generalis. Oke. Okay. Gitu. Itu gampang contohnya. Saya sebenarnya nggak suka dengan namanya finance, tapi hari ini saya di finance. Ya, tapi ya bisa ya, ya bisa karena sudah terasa. Nah, saya harusnya mensyukuri, mensyukuri hidup lah, ya. Ada di tempat, ada yang diberi kesempatan untuk bisa menikmati banyak sisi. Itu dulu gitu. Jadi waktu kita bilang kita mensyukuri, ya udah dikasih ya kita pakai gitu. Nah, lalu gimana dengan ceritanya kemungkinan untuk akselerasi atau kekhawatiran dengan gagal gitu. Nah, itu lawannya kita sendiri. Jadi gini lah, teman-teman. Buat saya, belajar mampu dan mampu belajar itu different gitu. Belajar mampu, oke. Okay. Dan mampu belajar, oke. Okay. Kalau mampu belajar, mahasiswa kali ya. Kalau belajar mampu, ya kita yang udah kerja. Kita yang doing business gitu. Jadi, ya waktu kita sudah dapat tanggung jawab, ya harus mampu. Dengan cara belajar, ya boleh aja gitu. Nah, belajar itu sebenarnya nggak pernah ending. Kalau saya nggak pernah ending. Jadi information juga nggak pernah ending gitu, inovasi juga nggak pernah ending, ikutin aja terus. Nah, jadi kebiasaan itu sebenarnya penting buat kita. Kalau kita punya behavior dan perilaku yang baik, jadi kebiasaan yang sesuatu yang dianggap susah itu sebenarnya mudah. Itu aja Bil. Oh ya sudah, enak ya kalau ngobrol sama orang yang apa asam garamnya udah banyak gitu ya, nggak usah mikir-mikir teori-teori, semua yang diomongin udah gitu aja Bil, biasa sama gitu kan ya, karena ngomongin perjalanan bukan hidup. Nanti level of enough kita selalu berbeda-beda, jadi nggak boleh kita samakan. Oke. Okay. Oke. Kita break dulu. Yang mau nanya-nanya ke Mas Jeffrey, dia ini adalah President Director dari Astra Mitra Ventura. Bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 77 300 376. Don't go anywhere.